yours. Tell my bitch I make a living on the race course. Fuck a nigga walking like he on the fucking court. I swing with force. See, I never say you shit, I kill that shit. Kata orang sih, katanya keren, tapi menurut saya mah keren tanpa N. Berarti apa tuh? Kere dong? Ah. Setelah lihat tadi foto-foto mobilnya, ini di dalam mobil udah langsung sama si pemilik mobil. Yo Mas, kenalin dulu namanya siapa? Namanya Bejo, Mas. Namanya Bejo. Bejo nih, apa siapa nih? Bejo nih. Tuh, Mas Bejo katanya. Oh, namanya Mas Bejo katanya. Mas mau tanya-tanya nih tentang mobilnya. Jadi kan mobilnya udah kece banget nih untuk ukuran ras ya. Kayaknya satu-satunya nih ras yang udah sekece ini kayaknya punya si Mas Bejo doang. Kata orang sih, katanya keren, tapi menurut saya mah keren tanpa N. Berarti apa tuh? Kere dong? Ah. Masa kere? Nggak mungkin orang kere punya mobil kayak begini, bener nggak? Kita... Setuju nggak sama gua? Kan? Nih kalau ngomong kere, gua penasaran nih. Ini buat mobil udah habis berapa emangnya? Ya, habis berapa ya? Ayo. Untung proyek 2 lah, kita cuma kuli bangunan, bos. Kuli bangunan? Itu tukernya sama proyek 2? Iya. Gede dong proyeknya, kalau misalkan proyek 2 aja bangun mobil sampai kayak gini. Enggak lah, yang penting dikit-dikit lancar, kayak best custom gitu loh. Amin. Biar banyak customernya. Amin, ini lagi ngejilat gua tuh bagaimana ini ceritanya nih. Enggak. Soalnya ada satu mobil lagi nih yang lagi dibangun di best custom nih. Itu mobil paling mahal yang punya saya itu. Oh gitu, pintu 2. Oh iya, jangan lupa, nanti ada video berikutnya tentang mobilnya Mas Bejo yang satu lagi yang pintu 2. Videonya mau kayak apa? Makanya lu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan berita, ya benar ya Mas ya? Betul betul betul, itu penting, itu subscribe gratis kok, nggak bayar. Iyalah, langsung subscribe bro. Ini gua mau tanya, ini untuk eksteriornya habis berapa duit Mas? Eksteriornya saya serahkan ke base custom tuh. Serahkan ke base custom, habis berapa di base custom memangnya? Nggak mahal sih, orang punya selera sendiri-sendiri. Ya pengen murah ya beli aja murahan, tapi barangnya begitu. Oh gitu? Uh-uh. Emang kalau di base custom nggak murah berarti ya? Mahal sih emang, tapi kualitas ya? Kan harga bawa barang. Oh gitu, harga bawa barang. Itu ya? Kalau saya. Oke. Jadi sebelumnya kan kemarin kan kalau nggak salah body kit bukan yang ini ya? Bukan, ini udah 2 ganti. Ini udah ganti ya? Uh-huh. Jadi sebelumnya body kit pernah bikin juga di base custom. Gambar kayak apa nih, gua kasih lihat. Setelah di custom begitu, terus pasang airsus ternyata kurang turun. Iya. Akhirnya Mas Bejo minta body kitnya dibikin lebih turun lagi ya Mas ya. Iya. Akhirnya dibikin lebih ceper lagi. Total tuh habis berapa sih total semua? Habis 20-an kalau yang terakhir mah. Bener 20, kayaknya 30-an deh. Kurang lebihnya kalau dua-duanya iya. Oh gitu. Pokoknya kalau semua-mua tuh hampir 30 dah tuh ya. Iya. Jadi pokoknya body kit habis 30. Kurang lebihnya. Ya, kurang lebih, oke. Okay. Habis body kit nih, rubah lagi interior. Interior habis berapa, Mas? Interior apa dulu nih? Bungkus jok. Kalau jok mah murah ini, 6 jutaan. 6 jutaan bungkus semua nih? Iya, yang... Belum termasuk audio tapi kan? Belum, tapi yang dipakai cuma 4, nggak tahu tuh. Oh, jadi yang 6 juta tuh habis untuk bungkus jok 6 biji, karena iya, ini 3 baris ya? Iya. Terus, audio habis berapa? Kalau audio... Lupa saya. Lupa? Lupa.
Tapi emang barang-barangnya langsung beli di bengkel audionya atau memang dari mobil sebelumnya? Ada yang dari mobil sebelumnya, ada yang beli. Ada yang beli lagi. Hmm. Oke, jadi dari mobil sebelumnya ditambah lagi sama beli lagi ya. Hmm. Tambahin lagi ya supaya speknya full ya. Kemarin berarti audio di luar barang-barang yang sendiri habis berapa? Aduh, kalau harganya lupa Mas saya. Harganya lupa. Yang kisaran kalau Pak dari SAP aja udah ketahuan tuh yang triple magnet di K3 itu berapa, enggak ngerti lupa. Triple magnet tuh. Iya. Jadi subwoofer yang dipasang tuh triple magnet. Iya. Enak. Kalau powernya juga ProPeak juga. Power 6000 watt murni. Power 6000 watt murni. Iya. Pakai apa kemarin katanya? ProKick. Iya. Oke, power pakai ProKick ternyata, Bos. Terus tadi ada Airsus ya. Airsus tuh habis berapa Airsus? Nih gua tahu historinya nih, pasang Airsus nih panjang ceritanya nih. Airsus tuh ceritanya panjang itu. Awalnya dikenalin sama temen tuh, biar kalau kempes ban biar nambah angin sendiri katanya. Apanya yang nambah angin sendiri? Nambah angin buat kempes ban di jalan, buat nambahin angin. Kompresornya? Iya. Terus habis itu oh katanya ini kan buat air sus, ya udah kita bikinin air sus pakai shockbreaker-nya itu bisa naik turun katanya. Oh gitu. Mm-hmm. Jadi ceritanya beli kompresor katanya buat nambah angin di jalan. Mm-hmm. Begitu udah beli kompresornya suruh pasang air sus. Iya, buat naik turun. Buat naik turun tuh shockbreaker-nya tuh. Kira pasang air sus. Betul. Berapa duit habis air sus pertama? Air sus pakai air pad ya, materialnya sekitar 22 juta. 22 juta untuk air sus tuh pakai merek Air Freight ya. Iya. Oke. Okay. Air plate apa air freight sih? Ya pokoknya itulah ya. Setelah itu habis pasang air sus ternyata tukang installnya ngehe. Tukang installnya. Materialnya semua enggak dikirim. Akhirnya saya serahin juga tuh ke base custom sama temennya dia. Baru bisa nih beres nih air sus nih. Seperti yang saya mau. Setelah dua kali kerja ya. Mm-mm. Semuanya dua kali kerja. Body kit dua kali kerja, air sus dua kali kerja. Emang yang ngehe itu tadinya di Semarang, di mana tadi, Semarang ya? Di Semarang. Semarang jauh juga Mas ya. Emang karena sering pulang pergi Semarang sih ya? Ya kan saya orang desa Mas. Orang desa. Oh, iya. Jadi sering bolak-balik desa. Iya. Oh. Bocong desa-desa ah Mas. Jadi begitu ya, total semua berarti kalau tadi body kit semua habis sekitar 30. Terus bungkus interior habis 6 juta. Berarti 36 juta. Terus tadi audio habis berapa? 40-an juta lah audio. Audio 40-an tuh ya. Mm-hmm. Berarti udah 76 tambah Airsus 20 30-an habis ya kali ya. Habis sama 30, habis bolak-balik ya. Instalasi ulang lagi ya. Iya, 30. Di luar mobil modifikasi mobil begini habis 100 juta. Itu nggak sayang Mas duitnya Mas? Ya alhamdulillah ada aja. Kalau orang udah hobi susah Mas. Kalau orang udah hobi udah nggak ngomong duit lagi ya. Mobil tadinya buat orang 6, cuma akhirnya udah di custom, jok belakang dihilangin, ganti sama audio ya. Pasangin box audio, nggak bisa lagi dipakai buat orang 6. Akhirnya ya udah dipakai cuma untuk orang 4 muatnya. Tapi nggak sayang kan? Justru kalau sayang yang begini nih kan caranya. Oh makanya dirubah sampai jadi begini karena tuh sayang sama mobil ya. Betul. Oh kalau nggak sayang malah dicuekin aja ya. Betul. Tadinya pakai jazz, jazznya ditaruh di kampung, sisa tinggal yang ini dirapihin gitu ya. Ngeri bapak ini ya. Mas ada lagi nggak yang mau disampaikan? Atau mungkin punya pesan-pesan untuk anak-anak yang mau modifikasi? Kalau mau modifikasi tergantung niat ya Pak ya. Tergantung niat? Iya. Oke. Okay. Kalau masalah cuma tanya-tanya, nggak dilakonin yang mana bisa modifikasi. Terrealisasi gitu. Oh kan. Gitu. Iya. Jadi harus niatnya ada, duit juga ada pastinya ya. Ya itu nomor satu. Duit nomor satu, niat nomor dua berarti, bukan niat nomor satu ya? Enggak, niat nomor satu. Niat nomor satu? Duit nomor dua. Duit nomor dua, oke okay, harus kalau ada niat baru harus ada duit ya? Ya kalau udah ada niat pasti ada duit. Oh gitu, oh iya benar-benar. Bukan karena ada duit baru ada niat gitu, enggak? Enggak. Oh. Enggak. Jadi kalau mau modifikasi yang pertama niatnya harus di pastiin dulu memang lu benar-benar niat untuk bangun mobil, benar ya Mas ya? Hmm. Baru duitnya. Kalau lu udah ada niat juga duit dari mana pasti ada ya enggak Mas? Betul.
Terus gue mau tanya lagi, usaha tadi kan katanya kuli bangunan. Iya. Kuli bangunan yang kayak gimana tuh? Kuli bangunan asli bener, bikin-bikin rumah, renovasi rumah orang itu yang jelek-jelek. Ntar kalau udah bagus, udah kita tinggalin. Oh gitu, kalau udah bagus tinggalin aja? Iya, kasih yang punya lagi. Oh gitu, kirain ditinggalin bangunannya, enggak? Enggak. Oh bukannya gitu. Proyek-proyek apa aja sih yang udah dibuat, di daerah mana yang udah dibuat? Kebanyakan di Tangerang, Jakarta. Tangerang, Jakarta, kasih. Kayak BSD ini kebanyakan udah pegangan situ ya? Ini tanah lahir saya ibaratnya. Oh, tanah lahirnya di sini ya? Jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan tanah lahirnya di sini, di BSD ya? Jadi gak buat lo yang nonton semua, yang mungkin juga mau renovasi ya, mau bangun, mau renovasi, atau mau maintenance gedung atau apa, bisa kontak Mas Bejo. Kontaknya ada di mana? Ada di deskripsi di bawah. Lo bisa klik, lo bisa tanya-tanya dulu. Tapi jangan CLBK ya Mas ya. Apa chat itu? Lama, beli kagak. Bang. Tanya-tanya boleh bro. Kalau cocok harganya, gue jamin sama Mas Bejo ini pasti harga cocok. Karena udah banyak perumahan di BSD yang lo bisa tahu sendiri, perumahannya juga enggak. Enggak yang biasa-biasa aja, tapi juga ada yang mulai dari harganya yang murah sampai yang mahal juga ada ya. Ada. Semua juga udah pernah dibangun ya. Ya udah, gitu aja dari gue. Mau ada apa-apa, semua segala macam, mau tentang rumah, boleh kontak Mas Bejo. Nomornya ada di deskripsi di bawah. Itu aja dari gue. Mas boleh bantu closing. Salam best friend. Salam best friend.